pun tak kena juga. Pengaji ilmu makrifah kalau hak ni tak kena, makrif apa? Tak payah duk makrif-makrif lah. Ha, patutnya kena. Dan bukan setakat dia seorang sentuh, dia boleh pergi sentuh orang lain. Kalau dia berdiri, orang lain mesti main kat dia. Pasal apa? Dia yang menarik. Dia berdiri, semua orang main kat dia. Semua alam main kat dia. Kan cakap orang, pokok main kat dia, petai main kat dia, jeri main kat dia, denuk pun main kat dia. Betul? Derian main kat dia, mutan main kat dia, manggih main kat dia. Seluruh alam Tuhan kata, datanglah kepada aku. Sama ada dengan sukarela atau terpaksa. Maka alam kata, kami datang dengan suka. Aku tu di mana? Takkan Tuhan mau buat mutan? Pun tak kena juga. Habis tu lagu mana nak duduk? Semua main, semua tunduk. Yes sir. Abang dekat plastik, akai abang kat minyak hitam, aku nak buat apa, jak plastik. Jadi ya, dia tunduk, dia tunduk, dia tak bantah. Macam mana hamau macam tu aku jadi? Tak nampak lagi betapa hebat tu. Abang kat kulit pokok nak jadi retas, jadi. Ada bantah? Tak ada. Abang dekat plastik nak jadi cover untuk handphone, jadi. Tengok Tuhan tundukkan semua main kat kita. Pegang handphone tak nampak Tuhan lagi. Betul-betul bangang lah. Ya Allah. Nak pegang Quran dulu lah baru nak pergi kat Tuhan. Pegang server pun boleh pergi lah kalau nak pergi. Sebab tu lambat. Lambat sebab kita dengan Tuhan buat protokol. Balik eh? Barakallah. Tak kena balik tu. Ingat siapa dia lah ni. Masya Allah. Dengar ni share mana pula. Al-Malik Faizal. Ha. Dan semua benda-benda tu tak boleh tanding diri. Semua ni pokok, kayu, bulan, bintang, matahari, gedebuk-gedebuk, tak boleh tanding diri tu. Diri itulah yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Dia buat langit, ada ending tak? Langit tak ada ending kan? Kasih Tuhan kat kita agak-agak ada ending tak? Tak ada, lebih luas daripada langit tu. Tapi pasal apa kita yang mengetahui tak boleh merasai kasih tu? Hari-hari dengan kasih sayangnya. Tak ada dengan apa pun. Hari-hari dengan kecintaannya Tuhan. Buat keluar main cahaya fajar sadiq. Pagi esok dalam pukul 5:30 macam tu. Kita buka tingkat. Tapi kena ada tempat. Timur dia lapangan. Macam ni tak ada yang nampak. Boleh nampak ufuk kaki langit timur tu. Tengok cahaya keluar macam lampu ni. Clear dah. Sikit je keluar. Di tepi tu. Di ujung kan. Di ufuk tu. Ufuk timur tu dalam masa 15 minit dia keluar. Terang tadi kan. Lepas tu habis dia tu bermakna subuh dah mah. Masuk. Sadiq tak subuh ni. Pasal apa tu? Nak ubah akal kita daripada gelap malam kepada cahaya sadiq tu. Supaya kita tahu Tuhan kata, ni aku buah cahaya ni supaya hang ingat aku. Dah tengok sadiq tu pun tak tahu apa, yang baru dia tokak tu. Dia buat imsak-imsak. Dia tahu tolak. Tak betul ya bang? Daily macam tu kan? Ha. Lepas tu dia bagi tu kadar yang tak lama. Supaya kita terus pick up, terus pick up. Oh, masa bila macam tu? Belilah hak elok sikit. Hak kapit tak boleh buat keluar. Lepas tu, dia nak ubah kita punya faham. Tak boleh sedar tentang Tuhan di balik fajar sadiq. Dia bagi waktu subuh. Tu dia ubah tu. Kita ingat subuh masa waktu nak suruh semayang pasal nak dapat pahala masuk surga. Kita punya faham lagu tu kan. Barakallah. Dengan Tuhan sempitnya akal yang kata hebat sangat manusia ni. Terang tu je semayang subuh 2 rakaat boleh masuk surga. Tak payah semayang subuh lah. Berui gigi pun dapat pahala. Ha? Wahai Tuhan kata, dah tadi fajar hang tak ingat kat aku. Ni subuh ni aku nak ingat kat aku. Hang sebutlah nama aku. Nak bagi ada kehambaan tu. Tak boleh. Tak boleh ingat dia paksa dengan semayang. Dia paksa dengan baca. Dia paksa. Supaya tak boleh ingat dengan buat. Ingat dengan sebut. Kita pun sebut. Alhamdulillah Rabbil Alami. Baru nak duduk atas rukunnya. Hakikat dari. Rukun semayang baca Fatihah. Wahai Fatihah ni. Ayat yang Tuhan.